Abdul Somad yakin ainul yatin hakul yatin, yakin seyakin-yakinnya program ini akan maju ke depan dan ini boleh jadi kedatangan yang pertama tapi bukan yang terakhir. Nanti ada masanya Abdul Somad bermimpi kita akan adakan malam zikir akbar di Masjid Sidratul Muntaha. Kita mulai dengan sholat maghrib berjamaah. Habis sholat maghrib kita berzikir sampai isya. Habis isya kita tablik akbar. Habis itu jam 10 tidur sampai jam 2. Jam 2 malam kita akan sholat tahajud beserta iktikaf. Diminta kepada seluruh orang Kerinci yang merantau pulang untuk zikir bersama di Masjid Sidratul Muntaha. Hai orang-orang Kerinci yang ada di Kuala Lumpur, yang ada di Selangor, yang ada di Kuching Perak, yang ada di Bandar Seri Begawan, yang ada di Jakarta, yang ada di Bandung, pulang kalian ke pesantren Ummul Qura. Perhatikan anak-anak bangsa, didik mereka. Kalian tak mampu mendidik, kami yang akan mendidiknya. Kalian cukup mengirimkan ke nomor rekening berikut. Potong video ini, kirimkan. Tim IT kita mantap-mantap, kameranya mahal-mahal. Itu bukan murah. Hidup tak kamera tadi? Hidup. Mantap, mainkan. Karena pernah juga saya ceramah, bolak-balik saya buatkan iklannya. Tiba-tiba datang kameramen, Ustaz, bisa tak kita buat iklan? Tapi tadi yang di atas itu kan bisa kau potong. Maaf Ustaz, baterai habis. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, untuk apa orang Kerinci jauh-jauh merantau kalau cuma makan, minum, makan, minum, makan, minum, mati? Kalau hidup ini cuma untuk makan, minum, rumah, mobil, bagus jadi kucing. Kalau hidup ini cuma makan, bangun, makan, bangun, makan, sama macam ikan mas koki dalam akuarium. Hidup ini harus punya visi dan misi. Hidup ini harus punya cita-cita. Mereka profesor-profesor ini cita-cita mereka pribadi sudah tercapai. Ini dibangun bukan untuk pribadi. Untuk apa ini dibangun? Untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Akan lahir anak-anak kita yang cinta Islam tapi juga cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Di mana mereka dididik? Dididik mereka di pesantren internasional Ummul Qura. Setelah kita zikir malam nanti, pulanglah berduyun-duyun perantau-perantau yang sudah 5 tahun, 10 tahun tak pulang ke kampung halaman, melihat foto-foto, melihat tablik akbar, berduyun-duyun mereka datang pulang. Datang mereka meramaikan tablik akbar. Tentu mereka perlu menginap. Nginapnya di mana? Dibangun cottage-cottage, hotel-hotel syariah di bawah. Menjadi investasi. Datang kita. Kadang saya kalau sudah menginap di hotel, malu. Pakai sorban, pakai peci, pakai koko, tinggal di hotel. Masuk ke lift, nampaklah perempuan pakai rok panjang, resleting belum dipasang. Mau ditengok takut berdosa, tak ditengok mata awak terbuka. Mohon maaf ada anak-anak kecil. Tapi malu kita. Tapi kalau kita bangun cottage di bawah, orang di kota sana stres, di kantor ditekan atasan, di jalan macet, bisa lewat sikit nerobos lampu merah kena razia pula. Balik ke rumah ditekan bini. Di mana lagi mereka bisa menenangkan hati dan jiwa? Pergi mereka ke masjid, mau menenangkan jiwa. Sampai ke masjid ceramah Ustaz, bid'ah haram, neraka, 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 neraka. Di mana mereka menemukan ketenangan? Ternyata mereka menemukan ketenangan wisata religi, datang ke Kerinci, naik ke atas berzikir, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin, ya Aziz.